Apa boleh mengakikahkan anak ketiga sementara anak pertama dan kedua belum diakikah? Karena sewaktu anak pertama kedua lahir belum mampu untuk akikah karena ekonomi kurang. Akikah itu tidak ada yang wajib. Akikah hukumnya sunat mu'ak. Tidak wajib bu, tak wajib pak. Anak pertama susah. Nikah aja kredit. Aku terima dengan nikah dengan mahar sebentuk cincin emas kredit. Tak boleh, harus tuh. Pas anak ketiga lahir, potongkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Hari 21 tak ada duit, tak usah tengok tanggal lagi. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, lima bulan, sebulan, sepuluh tahun, tujuh tahun, lapan tahun, sembilan tahun, sepuluh tahun. Sekarang baru ada duit. Dulu di kampung tak ada duit. Sekarang sawit sudah berbuah. Sekarang baru ada, silakan. Tiga-tiga anak ini saya akikahkan, boleh. Ibu yang berumur 30 tahun malam ini belum akikah, besok pagi beli kambing. Boleh akikah, tapi akikah saja, jangan minta cukur rambut. Dan pula minta marhaban. Diayunlah besok pagi. Marhaban. Awak sangka yang diayun cucu. Bukan nenek itu dulu. Kullu mauludin raginatun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai tadi? Potongkan kambing hari ke-7, kasih nama, cukur rambut. Cukur rambutnya timbang dengan perak, bukan dengan emas. Kalau dengan emas boleh, kebetulan rambut anaknya 2 helai. Dengan emas lah, gondrong 2 kilo. Bangkrut langsung.